Wujud nyata program TMMD ke-110 Kodim 0813 Bojonegoro di Desa Krancang dan Jatimulyo, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik acungi jempol hasil yang dinilai bermanfaat untuk warga desa sasaran TMMD. Dalam pelaksanaan program TMMD ke-110 Kodim 0813 Bojonegoro, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik turut berkontribusi gelar kegiatan pemberdayaan masyarakat di lokasi sasaran TMMD. Dalam kegiatannya, Mahmudi, Ketua Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bojonegoro mengatakan, program TMMD dengan giat fisik dan non-fisik dinilai sangat luar biasa, yang manfaat dari hasil programnya dapat langsung dirasakan oleh warga setempat. Seperti pembangunan jalan aspal yang kini telah usai, mutu dan kualitasnya yang bagus dan tentunya bermanfaat untuk warga setempat diacungi jempol olehnya. Jalan ini dengan kualitas yang luar biasa dan juga ada kegiatan lain, termasuk kalau bakas-bakas seminar kebangsaan, kalau yang lain misalkan apa terkait dengan rehab rumah dan sebagainya. Mahmudi menyampaikan, kegiatan TMMD penting untuk dilaksanakan sebagai langkah percepatan untuk peningkatan dan kemajuan desa. Tim Liputan Cahaya TV.